atau bulu? Bulu, bulu biroro. Katanya bulu bulu biroro ada guanya. Tempat pemongan mayat ya. Menurut cerita warga desa Batu sekitarnya. Ya, jadi kita mau menuju ke sana, seperti apa di sana bisa kita lihat nanti. Oke, jadi buat teman-teman semua, ayo let's go. Thank you.
kita bisa lihat mungkin ini tengkorak tulang manusia ya. Aduh, oh ini tengkorak perempuan. Perempuan ini. Perempuan. Sini banyak, cuman mungkin sudah jadi tanah juga atau gimana. Katanya sih juga ada yang ditumbuk sering patung. Ambil. Kemarin ada kepalanya di sini, tengkorak kepala, tapi menurut cerita masyarakat di sini banyak yang sering datang ambil di sini tengkoraknya. Dan kemungkinan juga ditimbun batu. Iya, sudah tertimbun. Iya, sudah tertimbun dengan batu atau menyatu dengan tanah lah ya, kan begitu. Dan apa namanya? Dibuang dari atas. Bisa dilihat dari atas sana, ini kan kita sudah di pintu ketiga. Iya. Dan di sinilah tempat yang apa namanya? Yang paling terasa sekali. Mistisnya, mistisnya, aura-aura mistisnya begitu. Bagaimana? Iya, kayak aura. Jadi seperti inilah katanya bulu pibebia atau goa ya, pembuangan mayat zaman perang dulu yang Belanda. Yang tulang-tulang manusia ya? Anu, tengkorak. Kalau tengkorak, kalau kepalanya sih sudah tidak ada, katanya dulu banyak di sini. Tapi mungkin sudah tertimbun atau bagaimana. Cuma sisanya kayak tulang-tulang ini. Apakah tulang tangan apa-apa? Kayak seperti ini juga kayak ini sudah kayaknya sudah ini betul kayak itu. Ini rapuh istilahnya, apalagi kalau kayu istilahnya sudah matabu ya, matabu lah istilahnya, maksudnya masa seperti bumi. Itulah mungkin seperti itu menghilang ya, soalnya kemarin katanya banyak di sini. Tentang nanti kita saatnya lah gua ini kalau ya, misalnya ini sering diceritain yang masalah pembuangan itu ya, masalah pembuangan di sinilah karena di pintu atas itulah di sana katanya tempat dibuang. Ya. Mungkin sekitaran ada 50 meter lah kalau dari dasar sini ke atas sana. Bisa dibayangkan cukup tinggi. Oke lah. Perkiraan. Oke, okay. Apa di sana? Kita ada lihat-lihat tim di sekelilingnya. Oke, okay. Dan kita akan review sekeliling ini. Oke. Okay. Seperti let's, apa? Let's okay. Go. Let's go. Oke. Okay. Kebetulan sudah sampai ke pintu terakhir. Pintu terakhir ya atau pintu tembusan dari pintu satu ini? Iya, pintu keempat. Pintu keempat. Dan di situ di atas masih sekitaran 10 meter lah ya, di atas 10 meteran. Jadi harus mendaki sedikit. Itu jalannya sangat sempit sekali ya. Jadi buat satu orang kita ini bisa kayak mungkin gimana itu? Yang di atas bobot 70 kg ke atas mungkin enggak bisa lewat lagi ya, sih. Enggak bisa masuk. Soalnya agak bulat gitu ya. Iya betul, agak bulat. Sempit. Ya. Sempit juga. Ya, oke. Okay. Bulatnya sempit. Tapi ngomong-ngomong kenapa gelap sekali ini? Iya, gue pakai kacamata kok. Kacamata. Oke, teman-teman, let's go. Kita menuju terang. Kita mau pulang. Thank you.
teman-teman semua. Dan sekarang kita sudah berada di pintu terakhir. Ya, pintu terakhir ya. Wah, seperti inilah jalan terakhir ini. Berarti pintu terakhir ada pintu pertama. Yo, aja. Ya, jelas. Maksudnya sudah 4 pintu kita lalui ya. Ada sekitar berapa meter ya? Perjalanan juga perjalanan ekstrim. Wah, sangat ekstrim. Alhamdulillah tidak mabut. Nah. Sepertinya jalannya juga kayak lorong-lorong gitu ya. Bayangin dinding-dinding batu yang sangat mengerikan gitu. Tapi enggak malempon jadi. Iya, tidak malempon nih. Enggak terlalu malempon juga. Ya, jadi seperti ini teman-teman ya. Pintunya bisa kita wow, cukup sempit, sangat sempit. Itu jadi yang butuh yang perjuangan keras bisa melewati pintu keempat ini. Itu yang saya katakan yang ada tadi, di Bulu Biroro ini. Kalau mungkin di atas 70 bobot 70 kilo mungkin sudah tidak bisa lewat lagi di sini. Iya, iya, betul, betul. Gunung Biroro. Jadi seperti itu aja ya, teman-teman, untuk dolokan saya dolokan ya, ada Bulu Biroro ini ya. Dan cukup sekian ya. Dan semoga, semoga bisa bermanfaat, bermanfaat dan menambah wawasan kita. Iya. Bisa tahu lebih tahu sejarah sejarah-sejarah yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bone. Dan ini bisa saya ungkapkan lagi alamatnya. Ini berada di Desa Bacu, di Kecamatan Merebo, ya. Kabupaten Bone. Sempat teman-teman ingin mencoba perjalanan yang ekstrim gitu. Ya, ya mungkin. Yang suka-suka tentang sejarah, betul. Bisa, kan, ya. Sejarah itu harus tetap dilestarikan ya, supaya bisa jadi bukti juga buat kelak nanti. Jadi teman-teman semua, mungkin cukup sekian ya, cukup sampai di sini untuk konten kali konten ini kali untuk mengenai Bulu Biroro ini ya, tempat ya, pembuangan mayat ini. Dan apabila salah kata mohon dimaafkan ya, mohon. Oke, semuanya, jadi jangan lupa subscribe. 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 Subbreaker. Lucu-lucunya itu. Jangan lupa like, ikutlah subscribe. Subscribe. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe, like, komen, komen. Oke, teman-teman. Dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Okay.